Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara masuk BIOS di laptop Lenovo ThinkPad, yaitu tipe X220. Caranya agak berbeda ya teman-teman dengan laptop pada umumnya, yakni setelah kita tekan power. Biasanya setelah kita tekan power, maka akan ditekan F2 ataupun Fn F2. Itu untuk laptop Lenovo pada umumnya. Tapi kalau laptop Lenovo yang ThinkPad ini ataupun ThinkPad pada umumnya, biasanya setelah ditekan power itu kita menekan tombol F1. Contohnya seperti ini. Langsung saja saya praktekkan ya. Kita tekan power, setelah itu tekan tombol F1, tekan terus. Oke, maka setelah itu akan masuk BIOS seperti ini. Kita lihat. Gampang kan? Jadi pokoknya setelah kita tekan tombol power, setelah itu tekan tombol F1. Hal ini berlaku untuk Lenovo yang jenis ThinkPad ya biasanya. Pokoknya yang tipe apa saja ini terserah, yang penting yang Lenovo ThinkPad. Maka cara masuk BIOSnya adalah dengan tombol F1 setelah kita menekan tombol power. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, subscribe serta share video ini ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.